Majelis Raudatul Ahyar melaksanakan Haul Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani yang digelar di Masjid Darunimah Karangasem pada Jumat malam 7 September 2018 yang dibawakan oleh pimpinan Majelis Raudatul Ahyar Kiai Haji Ahmad Ridwan. Juga dengan kegiatan haul tersebut merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap bulannya dan mengundang para handai taulan serta para anak remaja dengan bekerja sama panitia Masjid Darunimah. Keberkahan kegiatan haul merupakan salah satu doa para ulama dan kaum muslim yang telah tiada, serta juga dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahim dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Demikian hal yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Ridwan dalam keterangannya kepada wartawan GATV Online setelah usai melaksanakan acara haul tersebut. Di samping itu munakib, ada apa namanya, maulid Habsyi, dan habis itu ceramah agama dari Banjarmasin dan Balikpapan. Memang kami ini setiap tahun, rutin setiap tahun memperingati Haul Akbar dari Waliullah Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kebetulan pada tahun ini adalah yang ke-250 tahun. Dari Masjid Darunimah Karangasem Kota Samarinda, acara Haul Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, GATV Online, Nadia mengabarkan. Dan malam ini Pak, yang akan diundang? Yang diundang ini, undangan itu diperkirakan kurang lebih 3.000 orang, diantaranya dari Polsek, Kelurahan, Camat, Babinmas, Babinsa, dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT29 Lokbau khususnya dan Lokbau umumnya. Semoga-moga karena kita selalu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat dan pahala karena beliau itu adalah waliullah yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.